Di hutan pohon mangga. Assalamualaikum hadirin semua. Tamu kehormatan yang kami bangga. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in mabad. Yang kami hormati dan dibanggakan Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Yang kami hormati Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati para gubernur dan wakil gubernur se-Indonesia. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang kami hormati para dewan hakim dan pimpinan kafilah se-Indonesia. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan. Yang kami hormati para pejabat eselon 2 Kementerian Agama RI. Yang kami hormati para kepala kantor wilayah Kementerian Agama Indonesia. Ajat Akbar Seleksi Keluatan Quran Nasional yang ke-22 tahun 2013 di Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam kesempatan yang mulia ini, izinkan saya sebagai Ketua Harian Panitia STQ Nasional yang ke-22 menyampaikan laporan kegiatan ini. Dasar kegiatan, 1. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 204 tahun 2012 tentang penetapan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Quran. 3. Pengukuhan Islamiyah antar umat Islam khususnya umat Islam di Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4. Menyiapkan calon-calon duta Indonesia dan event seleksi Tilawatil Quran tingkat internasional. Jenis kegiatan, 1. Musabaqah terdiri dari tilawah Al-Quran, terdiri dari tilawah Quran Al-Quran golongan anak-anak, putra dan putri. Tilawah Al-Quran golongan dewasa, putra dan putri. B. Tahfiz yang terdiri dari Ifsir Quran 1 juz dan tilawah golongan putra dan putri. Ifsir Quran 5 juz dan tilawah golongan putra dan putri. Ifsir Quran 10 juz golongan putra dan putri. Ifsir Quran 20 juz golongan putra dan putri. Ifsir Quran 30 juz golongan putra dan putri. C. Tafsir Al-Quran yang terdiri dari tafsir bahasa Arab putra dan putri. 4. Seminar nasional diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan 28 Agustus. Yang kelima adalah Bazar Bangka Tengah Expo diselenggarakan pada tanggal 23 sampai dengan 29 Agustus. Tempat kegiatan, 1. Pembukaan dan penutupan dilaksanakan di Stadion Toba Bangka Tengah. 2. Musabaqah diselenggarakan di Stadion Toba Kabupaten Bangka Tengah, Masjid Agung Ar-Raihan, Gedung Serbaguna, dan Gedung Olahraga Kabupaten Bangka Tengah. 3. Pawai Ta'aruf start yang dimulai dari Kota Pangkal Pinang dan finish di Kota Toba Bangka Tengah. 4. Seminar nasional dilaksanakan di halaman kantor Bupati Bangka Tengah. 5. Pameran dan bazar akan dilaksanakan di halaman kantor Bupati dan Bangka Tengah. Peserta kegiatan, 1. Peserta Musabaqah terdiri dari 33 provinsi seluruh Indonesia dengan total 528 orang. Pawai Ta'aruf yang terdiri dari peserta 33 provinsi se-Indonesia. Peserta pameran diikuti juga 33 provinsi seluruh Indonesia. 4. Akomodasi dan transportasi peserta. Para kafilah STU 22 selama mengikuti kegiatan menginap dan tinggal di hotel-hotel yang ada di Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang dengan ketentuan tiap kafilah disediakan kamar dan ditanggung panitia sejumlah 15 kamar. 2. Para dewan hakim selama kegiatan STU 12 menginap dan tinggal di hotel-hotel. 3. Panitia juga menjadikan homestay bagi peserta di perumahan yang terletak di komplek perkantoran dan pemukiman terpadu Kabupaten Bangka Tengah dan di rumah-rumah penduduk yang terletak di Kota Kobar. 4. Transportasi peserta selama kegiatan disiapkan oleh panitia sejumlah 4 buah minibus per kafilah untuk kemudian transportasi agar kafilah, setiap kafilah selalu berkoordinasi dengan masing-masing penghubung yang telah ditunjuk. Orang yang dapat kami sampaikan dengan harapan STU 22 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta selalu mendapat timpahan hidayah dan inayah dari Allah SWT serta dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah kami sebut. Kepada Bapak PLT Gubernur, kami mohon kiranya dapat menyampaikan sambutannya nanti. Dan kepada kami yang kami muliakan, Bapak Menteri Agama, kami mohon dapat memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi STU yang ke-22 ini. Dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu pelaksanaan STU yang ke-22 ini. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak,
atas nama